Tween one heart, tween one name, tween one love for me. Di dunia tarik suara, banyak ajang pencarian bakat melahirkan bintang baru. Seperti di aplikasi Star Maker lewat program Supernova Project yang telah menghadirkan Abi, sang juara asal Cimahi, Bandung, setelah unggul dibanding sekitar 20.000 peserta lain. Sebagai pemenang, Abi akan dimentori oleh vokalis kondang Anji dan sudah masuk dapur rekaman pada Kamis 26 September 2019 untuk single berjudul 3-in-1. Terima kasih teman-teman semua udah datang di acara conference mengenai artis dari jebolan Supernova Project dari Star Maker. Nah, ini ada Abi Star Maker. Kalau di aplikasi Star Maker itu dia lebih dikenal dengan namanya Blee. Dan di sebelah ibu sana Barida dari Star Maker. Dan Star Maker ini mengadakan ajang pencarian bakat dengan namanya Supernova Project yang diadakan bukan hanya di Indonesia tapi juga ada di negara lain. Mbak Rida akan menjelaskan mengenai Supernova Project. Jadi prosesnya cukup panjang ya, dari pertama babak audisinya panjang ya, sampai dia kesini awalnya panjang banget. Ada audisi dulu, dia lolos, terus habis itu perempat final, semifinal, terus final. Dan akhirnya waktu itu juga langsung Anji sendiri yang mengumumin pemenangnya. Dan memang dari Star Maker sendiri kita lumayan cepet ya. Prosesnya cepet banget. Jadi selama seminggu setelah pengumuman, nggak nyampe seminggu, 3 hari kemudian dia juga udah nyampe di sini. Dia asal dari Bandung. Terus habis itu dia kesini. Terus kemarin kita udah meet and greet sama Anji juga, sama mentornya langsung, untuk kasih tahu dengan suaranya dia yang seperti ini sebaiknya seperti apa, kayak tips and triknya juga ya kan. Nah terus udah gitu hari ini kita juga lagi sibuk untuk semua dia. Kalau dari peserta sendiri yang saya tahu sesuai data itu ada 20 ribuan peserta. Nah terus abis itu dikat sampai 30 besar dari final. Awalnya dikasih tahu teman coba lihat banner, katanya itu ada event Supernova Project, katanya hadiahnya lo bisa dapat single, katanya kayak gitu. Terus habis kayak gitu awalnya kayak ya nggak percaya, nggak mungkin gitu, karena kan banyak orang yang suaranya bagus, banyak yang penyanyi asli juga, sedangkan aku kan bukan penyanyi gitu. Tapi ya suka karena ya, temen-temennya support buat ikutan, jadi ya ikutan gitu. Tapi suaranya dia kualitasnya sangat tinggi, saya sendiri, karena dari penonton semua juga, user kita kan di sini ngevote untuk pilih juaranya itu siapa, dan dari kualitas suara dari teman-teman yang dukungan juga itu memang kalau lihat suaranya the best banget. Aku sih cuma artis online aja ya, gitu. Berawal dari broadcaster doang. Betul. Dari broadcaster itulah timbul apa, kayak orang kan nuntut enggak hanya cuma bisa komunikasi doang, tapi kan bisa ini juga gitu. Supernova Project yang semakin diminati ini merupakan terobosan untuk menjadi bintang dengan mudah. Ya, ini memang salah satu ajang yang sangat positif sekali buat generasi muda yang pengen jadi artis atau terjun di dunia entertainment. Jadi mereka tidak perlu antri untuk daftar, untuk ikutin lomba, cukup dari rumah pakai aplikasi handphone, mereka udah bisa ikut kompetisi gitu. Jadi mempermudah orang untuk jadi bintang gitu. Jadi sesuai dengan namanya Star Maker, jadi membuat bintang gitu kan. Nah ini salah satu kita contoh proyek pertama untuk kita jadikan bintang. Mudah-mudahan lagu ini bisa booming, dan rencananya insya Allah kalau nggak salah tanggal 10 bulan 10 ini akan ada di radio. Jadi 100 ada sekitar 65 radio lah yang akan merilis lagu Abi yang terbaru. Bahasa Inggris tapi opera Indonesia. 3-in-1 judulnya. Kita berharap yang pastinya kan karena Abi sendiri memang calon dari Star Maker, jadi kita akan terus branding Abi.
Jadi nama belakangnya pun udah Abi Star Maker gitu. Karena dia udah juara, berhak memakai nama Star Maker di belakang namanya. Kayak impian kedepannya ya, pengennya kan ini baru single nih, pengennya kedepannya dibuatkan album. Terus kemudian ya ada kontrak kayak major label gitu. Three in one heart, three in one name, three in one love for me, yeah, yeah.